kenapa nilai saya rendah, tapi itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Ngapain? Saya mau diskusi nilai, Pak. Masuk. Saya kasih waktu 30 detik. Hah? Mulai dari sekarang. Apa tunggu? 4, 3, 2, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel di Duena Family di saatnya review. Oke guys, jadi hari ini Duena Family akan mereview sebuah serial drama yang lagi hit banget di akhir tahun 2020 ini, yang berjudul My Lecture, My Husband, yang diangkat dari sebuah novel karya Git Lee Seus. Dan ini drama keren banget karena drama ini dia produksi oleh MD Picture, disutradarai oleh Monty Tiwa, dan dibintangi oleh Reza Rahardian dan Riri Latuconsina. Wow, siapa yang gak kenal mereka ya. Oke guys, jadi drama ini terdiri dari 8 episode dan drama ini sudah tayang yaitu pada hari Jumat kemarin, tanggal 11 bulan 12 tahun 2020, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan drama ini tayangnya di platform streaming yaitu di WeTV dan di Inplay. Nah, untuk yang penasaran gimana sih cerita dari serial drama ini, yang pastinya buruan tonton ya di WeTV dan di Intik. Dan drama ini bagus banget karena ceritanya itu ada romantisnya, ada lucunya, dan juga ada seriusnya. Oke, langsung saja ya saya review, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, jadi untuk episode pertama ini saya akan mendeskripsikan yaitu tokoh utamanya yang diperankan oleh Reza Rahardian, dan dia sebagai Arya, seorang dosen muda dan mengajar di salah satu universitas di Jakarta. Dan dia memiliki karakter yang dingin ya, dan cuek, dan juga agak sedikit galak atau tegas di sini kepada mahasiswanya, apalagi yang sering terlambat pada saat mata kuliahnya dan tidak mengumpulkan tugas. Dan juga dia pelit akan nilai dan memberi nilai kepada mahasiswanya. Dia agak sedikit pelit di sini sehingga membuat mahasiswanya menjadi kesal. Oke, itu untuk peran yang utama ya, yaitu Arya. Oke, sekarang kita lanjut ke peran utama yang kedua. Oke, kita lanjut ke peran utama yang kedua yang diperankan oleh Riri Latuconsina. Dia sebagai Inggit, dia seorang mahasiswa dari Yogyakarta dan kuliah di Jakarta. Dan dia tinggal sendiri di Jakarta. Dan di sini si Inggit memiliki karakter ceria, dia anaknya baik karena dia banyak disenangi dan disayangi oleh temannya. Dan juga dia sedikit sensi dan suka ambekan. Dan Riri atau Inggit ini dia mempunyai pacar yang bernama Tristan. Wow, pastinya seru banget ya, karena disinilah mulainya konflik antara dosen Arya dan mahasiswa yang satu ini yaitu Inggit. Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Oke guys, di episode pertama ini disinilah pertemuan antara dosen Arya dan Inggit itu di salah satu kampus di mata kuliahnya dosen Arya. Dan di sini dosen Arya sudah menunjukkan bahwa dia adalah dosen yang berwibawa, yang cool ya atau dingin, dan juga tegas. Yang pastinya dia juga agak sedikit galak, apalagi kepada siswanya yang tidak mengumpul tugas tepat waktunya dan sering terlambat. Nah di sini si Inggit dia sudah menunjukkan bahwa dia agak bete gitu dengan si dosen di sini, apalagi setelah dia melihat ya hasil dari mata kuliahnya itu mendapat nilai C. Wow, di sini Inggit semakin marah banget kepada dosen yang satu ini ya. Oke guys, Inggit semakin marah dan kesal ketika mata kuliahnya mendapat nilai C. Di sini dia ingin protes ya, dan ingin menghadap dosen Arya. Dia ingin perbaiki nilainya itu, dan dia menunggu di depan pintu ruangan dosen Arya. Dan apa yang terjadi? Oke guys, jadi akhirnya si Inggit disuruh masuk sama dosen Arya yang ingin mengonsultasikan nilai C-nya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum si Inggit mengeluarkan makalahnya, dosen Arya sudah memberi waktu yang sangat singkat-singkat banget. Dan belum juga Inggit mengeluarkan makalahnya, waktunya sudah habis. Wow, di sini Inggit marah banget ya, dan kesal banget sama dosen Arya karena dia belum mengeluarkan makalahnya, belum mengonsultasikan nilainya, dia sudah disuruh keluar. Nah, di sini
inggit sampai memukul kepala dosen Arya dengan makalanya. Tahan dulu dong. Ternyata ini hanya hayalan si Inggit saja. Dan dikira beneran ya. Jadi saya kira juga beneran pada saat nonton. Ternyata ini hanya hayalan si Inggit karena bentuk kekesalannya dengan dosen Arya. Jadi dia mengambil makalanya dan memukulkan makalanya itu ke kepalanya dosen Arya. Dan di sini Inggit marah banget, akhirnya dia keluar dan dia kesal banget ya, dan ingin banget bener-bener dia nonjok itu kepala si dosen sambil dia ketus gitu bahwa dia nggak suka banget sama dosen tersebut ya. Dan akhirnya si Inggit pergi ke perpustakaan dan dia bertemu sama teman-temannya. Di sini dia mencurahkan kekesalannya kepada teman-temannya. Dan gak lama kemudian pacarnya Tristan datang dan dia menceritakan bahwa dia percuma ya, udah begadang semalaman tapi nilainya gak bisa diperbaiki dan mendapat nilai C. Nah di sini Tristan tetap menguatkan dia, memberi semangatnya bahwa harus sabar ya dan jangan patah semangat dan semoga nilainya bagus. Oke guys, gak selang berapa lama ya, jadi si Inggit mendapat telepon dari ibunya dan mengabarkan bahwa ayahnya lagi sakit keras dan masuk rumah sakit. Nah di sini Inggit sedih banget ya dan dia sampai nangis ya, dan dia disuruh pulang sama ibunya ke Jogja untuk mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Akhirnya si Inggit menghubungi pacarnya Tristan dan dia ingin pulang ke Jogja. Oke guys, setelah ingin mendapat telepon dari ibunya, akhirnya dia menghubungi pacarnya Tristan bahwa dia akan ke Jogja untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Dan akhirnya si Tristan datang ya untuk mengantar Inggit naik travel menuju ke Jogja. Karena di sini pacarnya Tristan gak bisa mengantar ke Jogja karena dia ada mata kuliah yang gak bisa ditinggalkan. Nah di sini mereka bercerita sambil menunggu travelnya datang, dan Tristan sangat sayang banget ya sama si Inggit. Di sini dia peduli banget sama si Inggit, tapi sayangnya dia nggak bisa mengantar. Nah di sini juga si Frilly menunjukkan bahwa dia juga sayang sama si Tristan. Oke guys, apa yang terjadi setelah Inggit sampai ke Yogyakarta dan menjenguk ayahnya di rumah sakit? Ayahnya memanggil si Inggit dan membicarakan hal yang serius. Ternyata Inggit akan dijodohkan. Dan di sini Inggit sedih banget dan dia bilang langsung ke ayahnya bahwa dia punya pacar dan enggak bisa menikah apalagi dia masih kuliah. Tapi di sini ayahnya memaksa agar dia segera menikah sebelum ayahnya meninggal. Dan Inggit pun enggak bisa berbicara apalagi, dia menyuruh Tristan datang dan saya pun gak mau datang karena kesibukannya. Akhirnya dia menerima perjodohan ini. Dan tahu gak guys apa yang terjadi setelah ayah membicarakan perjodohan tersebut? Ternyata si Inggit dijodohkan sama dosen Arya dan mereka disuruh bertemu di salah satu kafe. Dan di sini Inggit gak percaya banget ya bahwa cowok yang ingin dijodohkan sama dia itu adalah dosen Arya, dosen yang sangat dia benci dan dia kesel banget ya karena ini adalah salah satu dosen yang sangat killer banget dan juga galak banget. Tapi apa daya dia harus menikah sama dosen Arya. Dan dosen Arya pun sampai ditelepon sama ayahnya si Inggit bahwa dia sudah bertemu belum sama si Inggit dan gimana pertemuan mereka pada saat pertama kali. Dan di sini dengan lempengnya ya atau dengan santainya dosen Arya bilang bahwa dia sudah bertemu sama Inggit dan Inggit suka sama dia. Wow. Oke guys, jadi dengan sangat terpaksa akhirnya si Inggit menerima perjodohan ini dan dia menikah dengan dosen Arya. Walaupun dia punya persyaratan bahwa dia mempunyai pacar dan dosen Arya nggak boleh ganggu hubungannya bersama Tristan. Dan dosen Arya pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pulang ke Jakarta dan mereka tinggal satu rumah di rumah Inggit. Wow, apa yang terjadi ya? Bagaimana kehidupan Inggit dan Arya selanjutnya? Apakah mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka? Wow, yang pastinya tonton ini dramanya seru banget, nggak kalah dengan drakor yang pastinya. Yuk sekarang ya silakan tonton ya di WeTV dan di Inflix. Oke sampai sini dulu review saya hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nilai saya rendah? Tapi itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Ngapain? Saya mau
diskusi nilai, Pak. Saya kasih waktu 30 detik. Hah? Mulai dari sekarang. Apa? Tunggu. 4, 3, 2. Waktunya habis.